Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Syahadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nusalli wa nusallim ala habibil karim Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khair illallah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illallah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa minallahi ma syaa Allah. Wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim. Amma ba'd. Yang dihormati al-fadhil pengacara majlis, yang dihormati al-fadhil Ustaz Shah, pengerusi surau, seluruh dan kuasa, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai surau, para asatizah alim ulama, ibu-ibu ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan sedang hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT dengan limpah kurnia inayah taufik di sisi Allah. Kita dipertemukan pada malam ini, hujan renyai-renyai, sejuk. Sejuk ni sedap lena Tuan-tuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini diberkati oleh Allah SWT. Tajuk yang nak kita bincangkan pada malam ni sesuai dengan musim dan waktu dia, Isra' dan Mi'raj. Kemarin kan? Orang kampung saya sebut yesterday. Kemarin ni tuan-tuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 27 hari bulan. Setiap 27 hari bulan kita memperingati akan peristiwa yang berlaku kepada Nabi SAW, iaitulah Isra' dan Mi'raj. Tuan-tuan, Isra' ini diambil daripada perkataan Sarah dengan maksud perjalanan pada malam hari. Sallallahu alaihi wasallam. Adapun istilah dari segi syarak, dari segi istilahnya, Isra' adalah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama malaikat Jibril alaihi salam daripada Mekah ke Baitul Maqdis. Itu Isra'. Isra' ni perjalanan darat berlaku pada waktu malam daripada mana? Masjidil Haram sampai Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis. Kemudian berlaku pula Mi'raj. Mi'raj ini naik ke langit. Sallallahu alaihi Muhammad, dari segi bahasa, dia satu alat yang digunakan untuk naik ke atas macam tangga. Adapun secara istilah, Mi'raj bermaksud tangga khusus yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk naik daripada bumi sampai menuju ke langit, berdasarkan firman Allah dalam surah An-Najm yang akan kita bincangkan sebentar lagi. Baik, sallallahu alaihi wasallam, itu dia mukaddimah dari segi bahasa yang kita faham tentang Isra' dan Mi'raj. Tuan-tuan, pasal apa tiap-tiap tahun, tiap-tiap kali kita ada ulang peristiwa Isra' Mi'raj ni? Bukan setakat Isra' Mi'raj. Bukan setakat peristiwa Isra' dan Mi'raj. Sallallahu alaihi Muhammad, kalau masuk bulan Muharram, kita akan sembang tentang hijrah. Masuk Rabiul Awal, kita akan sembang tentang sallallahu alaihi Muhammad, Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerasulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya simak tuan-tuan, malam 27 Rejab pula kita cerita Isra' Mi'raj. Untuk apa ni kita ulang-ulang kisah Nabi SAW ni? Untuk menambah kecintaan kita kepada Nabi SAW. Tu tujuan dia. Tujuan dia supaya kita kenai Nabi kita Muhammad SAW, dan dengan kenai itu bawa cinta kita dekat Nabi SAW. Sebab mencintai Nabi SAW merupakan syarat kesempurnaan iman. Macam mana nak cinta kalau tak kenai? Maka tiap-tiap tahun kita ulang-ulang benda yang sama supaya paling tidak lekat di akal dan kepala kita tentang kisah mukjizat yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita hebat. Nabi kita seorang nabi yang sangat hebat, penghulu segala rasul, penghulu kepada sekalian nabi. Hebatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita tak berasa hebat sebab kita tak kenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diulang-ulang pada setiap tahun. Kenda kisah yang tuan-tuan sendiri pun dah tahu dah.
salih ala Sayyidina Muhammad. Tapi tujuannya apa? Supaya kita ingat dan kita kenali Nabi SAW dan akhirnya bawa cinta kita kepada baginda Nabi SAW. Apa dalil daripada Al-Quran tentang Isra' dan Mi'raj? Yang pertama, dalil Isra'. Dia ada dua bahagian, tuan-tuan kena ingat. Ha? Isra' dan Mi'raj. Ini bukan satu. Kita sebut Isra' dan Mi'raj. Isra' wal Mi'raj. Isra' maksud perjalanan darat, Mi'raj maksud naik atas. Faham yang tu, cakap dulu. Nah, jadi dua situasi, dua keadaan. Dan dua-dua ada dalil yang berbeza. Dalam Al-Quran pun punya dalil yang berbeza-beza. Isra' ada satu dalil, Mi'raj pula ada satu dalil. Apa dalil Isra'? A'udzubillah minasyaitanir rajim. Subhanallazi asra bi'abdi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Surah Al-Isra ayat pertama. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada malam hari daripada Masjidil Haram pi Masjidil Aqsa. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad yang telah kami berkati keduanya sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepada kamu sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Surah Al-Isra ayat yang pertama. Nah, Mi'raj pula dalil dekat mana? Mi'raj dalam surah An-Najm bermula daripada ayat 1 sampai ayat 18. Saya nak ambil satu bahagiannya, ayat 13. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa id yaghsha sidratu sidrata ma yaghsha id yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basaru wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sadaqallahu azim. Dan demi sesungguhnya ini Nabi SAW telah melihat malaikat Jibril dalam bentuk rupanya yang asal sekali lagi. Dua kali Nabi SAW tengok malaikat Jibril dalam bentuknya yang asal. Yang pertama waktu mana? Waktu turunnya perintah untuk Nabi SAW menyampaikan dakwah. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang selimut. Waktu tu turun dalam keadaan Nabi SAW melihat malaikat Jibril dalam bentuk dia yang asal. Kali kedua ayat ni cerita waktu mana? Inda sidratil muntaha, dekat sidratul muntaha. Dekat sidratul muntaha, tang mana ni? Dekat langit ketujuh, paling hujung nak pergi berjumpa dengan Allah. Waktu tu Nabi SAW kali kedua Nabi SAW tengok malaikat Jibril ni besar mana. Besar mana malaikat Jibril ni, mari kita nak tengok dalam satu riwayat cerita tentang saiz malaikat Jibril. Waktu Nabi SAW tengok malaikat Jibril ni penuh, ufuk langit ni penuh. Tengok kiri sampai hujung, tengok kanan, ni kiri, tengok kiri sampai hujung, tengok kanan sampai hujung, depan sampai hujung, belakang, penuh ruang langit itu malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril alaihi salam ada 600 sayap. 600 sayap. Yang malaikat Jibril, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam riwayat tu kata, wahai Jibril, aku tak sangka yang Allah buat makhluk sebesar kamu wahai Jibril. Jibril kata, aku ada lagi makhluk yang lebih besar daripada aku. Yang Nabi SAW tengok malaikat Jibril yang penuh ruang ufuk depan belakang kiri kanan itu dia hanya buka satu sayap daripada 600 sayap dia. Satu sayap dia daripada 600 sayap itu dah memenuhi ruang selesai Muhammad seluruhnya ufuk. Satu sayap, bayangkan dia buka, kalau dia buka sayapnya yang 600 itu besar. Itu pun dia kata dekat Nabi SAW, dia kata ada makhluk Allah yang lebih besar daripada aku. Siapa? Malaikat Israfil. Malaikat Israfil ada 300 sayap. Dan satu sayap dia itu menyamai 600 sayap aku. Tentu boleh bayang tak? Tak boleh nak bayang lah. Cerita boleh dengar aje lah. Nak bayang besar mana tak tahu. Malaikat Jibril punya satu sayap dah penuh ruang lah. Tu baru buka satu sayap. Bayangkan kalau dia buka 600 sayap dia. Malaikat Israfil lagi besar. 300 sayap, yang satu sayap dia tu sama besar dengan 600 sayap malaikat Jibril alaihissalam. Tak kena bayang, tak sedut bayang. Nanti tengok sendiri.
Waktu mana? Duk pada mahsyar nanti, duk akhirat ni, ha, tengok sendiri besar lagu mana malaikat Israfil. Waktu dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim karangan Imam Ibn Kathir, petik kisah waktu kita duduk di padang mahsyar, waktu Allah nak turun nak timbang hisab kita tu, sallallahu alaihi Muhammad, ada malaikat pemikul arasy yang turun waktu tu, sallallahu alaihi Muhammad, diiringi oleh awan-awan di sekelilingnya. Yang digambarkan sallallahu alaihi Muhammad, besarnya malaikat ini ialah apabila dia berdiri waktu tu, memikul arasy tu, tapak kakinya di dasar bumi dan pangkuannya duduk di antara langit dan bumi. Lagu mana? Tak tahu, nanti tunggu tengok sendiri betapa besarnya para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata, di mana Nabi SAW tengok malaikat Jibril? Inda Sidratil Muntaha, di sisi Sidratul Muntaha. Indaha Jannatul Ma'wa, di sisinya yang ada di sisi Sidratul Muntaha itu syurga Jannatul Ma'wa. Kemudian sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW melihat Jibril dalam bentuk rupanya yang asal pada kali ini ialah semasa Sidratul Muntaha itu diliputi oleh makhluk-makhluk daripada alam-alam ghaib yang tidak terhingga jumlahnya. Penglihatan Nabi SAW madzal basar wa ma tagha. Penglihatan Nabi SAW tidak berkisar daripada menyaksikan dengan tepat, yakni akan pemandangan yang indah di situ yang diizinkan Allah melihatnya, dan tidak pula melampaui batas. Dan demi sesungguhnya dia telah melihat sebahagian daripada sebesar-besar tanda yang membuktikan luasnya pemerintahan dan kekuasaan Tuhannya. Tuan-tuan rojok ayat pertama sampai ayat 18 surah Al-An'am, itu dalil peristiwa Mi'raj dalam Al-Quran. Selesai dalil Al-Quran. Masuk pula dalil-dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Apa dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Banyak dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ada lebih kurang 16 sahabat yang meriwayatkan kisah Isra dan Mi'raj. Ada lebih kurang 16 sahabat. Antaranya Anas bin Malik, Abi Dhar, Malik bin Sya'syah, Ibnu Abbas, Jabir, Abu Hurairah, Ubay bin Ka'ab, Buraidah Ibnul Husayb, Al-Aslami, Huzaifah Ibnul Yamani, Syaddad bin Aus, Shuhaib, Abdurrahman bin Khurat, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Ali dan Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Ni lebih kurang di kalangan 16 sahabat yang meriwayatkan kisah sahih tentang perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya nak petik satu je hadis riwayat Imam Muslim yang disampaikan oleh seorang sahabat bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Panjang kisah dia. Kita nak cerita kisah ni malam ni. Dan kita nak ambil pengajaran ibrah daripada peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Insya-Allah mudah-mudahan jadi manfaat untuk kita. Baik, hadis sahih riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, riwayat Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, didatangkan kepadaku Buraq. Didatangkan kepadaku Buraq, iaitu seekor haiwan putih yang panjang, lebih besar daripada keldai dan lebih kecil daripada baran. Buruk ini tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, wa binatang ni warna putih. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, besar sikit pada keldai, kecil sikit pada baran. Tuan-tuan tahu baran? Tak tahu. Saya pun tak tahu. yang kita orang Melayu kenal baral ni tahu siapa? P. Ramlee cerita kita. Dia kata baral, orang kita kenal, kita kenal baral dekat tu ya. Baral ni rupanya tuan-tuan, dia binatang tunggangan juga. Nah, sallallahu alaihi wasallam, kecil daripada keldai. Sallallahu alaihi wasallam, kalau buruk ini dia kecil pada keldai, besar sikit pada baral. Warna dia putih. Panjang, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dan tuan-tuan, kata Nabi, dia meletakkan telapak kakinya di hujung pandangannya. Maksudnya, langkahnya sejauh mata memandang. Buruk ini diasal perkataan Al-Barq,
Al-barqu ni apa? Kilat. Kilat. Jadi buruk ni dijadikan daripada cahaya. Kilat. Tuan-tuan tahu tak kelajuan cahaya? Oh, orang boleh buat tuan-tuan kenderaan-kenderaan yang kelajuannya kelajuan melebihi kelajuan bunyi. Maksudnya bunyi dia laju lagi daripada bunyi. Kalau dia lalu tu bunyi tinggal belakang, dia pergi dulu, dia kena laju semua ni. Ada jet yang manusia telah buat, dia tiga kali kelajuannya melebihi kelajuan bunyi. Tapi tak ada lagi kenderaan yang manusia boleh buat yang menyamai kelajuan cahaya. Tak ada lagi. Kecuali yang tuan-tuan tengok dalam cerita Star Wars dan Star Trek. Itu ada. Faham tak? Ready for light speed, dia kata. Tekan, cuk, hilang tu. Ha, tu light speed. Tuan-tuan, tu hanya ada dalam cerita Star Wars, cerita Star Trek yang kita duduk tengok dalam. Tapi yang duduk ada lali tak ada lagi. Kecuali Malaysia je nak buat keluar kereta terbang, tak apa lama lagi. Tuan-tuan tunggu, nanti saya pun nak beli sebiji, pasal saya pun senang sikit nak pergi kuliah. Kereta terbang, kita tunggulah nak keluar. Lagu mana tak tahulah. Ha, ni, dia tunjuk dalam tu boleh naik dua orang. Jadi saya dengan pembantu dia sudahlah. Abang tak tabung satu kat belakang, pergi kuliah. Dekat tu macam macam tuan-tuan sekalian. Jadi subhanallah, sejumat light speed, tuan-tuan tahu tak? Kelajuan cahaya ni berapa laju dia? Berapa laju dia? Tuan-tuan Salih Allah Syed Muhammad, kelajuannya mudah kita faham, 300 ribu kilometer per second. 300, tuan-tuan boleh search sendiri, tuan-tuan tengok sendirilah. 300 ribu kilometer satu second. 3 kali 10 ganda 8, lebih kurang itu lah. Ada cikgu mitik-mitik ke depan, takut silap. Jadi 300 ribu kilometer per second. Satu second 300 ribu kilometer. Berapa jauh 300 ribu kilometer ni? Tuan-tuan nak tahu berapa jauh 300 ribu kilometer tu? Berapa jauh tuan-tuan tengok ke langit, tengok bulan. Distance bumi dengan bulan 384,400 kilometer. Haa, tu distance dia. Bumi pi bulan 384,400 kilometer. Tu jauh dia. Maksudnya satu second cahaya bergerak, cuk, tuan-tuan sekalian, itu sampai sikit lagi nak sampai bulan. Kurang 84,000 tu ya, 384,400 kilometer distance daripada bumi pi ke bulan. Satu second cahaya boleh travel satu saat, satu detik, tak, sampai 300 ribu kilometer. Hebat tak? Laju tak? Patutlah Nabi SAW sebut buruk dia melangkah satu langkahnya sejauh mata memandang. Allahumma salli ala sayyidina, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Kemudian, maka saya pun menunggangnya sampai ke Baitul Maqdis. Lalu saya mengikatnya di tempat yang digunakan untuk mengikat tunggangan para Nabi. Bila Nabi SAW naik buruk tu, Nabi turis naik sampai ke Baitul Maqdis. Ada kisah yang lain yang cerita Nabi SAW singgah di beberapa tempat. Saya nak ambil hadis ni dulu. Lalu tuan-tuan, Nabi SAW sampai ke Baitul Maqdis, Nabi SAW ikat buruk tu dekat satu tempat yang biasa para Nabi duk ikat tunggangan dia, bang. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan diizinkan oleh Allah dan punya sikit kelebihan, tuan-tuan pilah ke Baitul Maqdis di Palestin. Nah, tuan-tuan, ada satu tempat tuan-tuan yang namanya Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa ni saiz dia lebih kurang 14 hektar. Satu compound masjid tu macam ni lah, pagar keliling ni, pagar keliling ni. Keliling pagar ni 14 hektar. Itu saiz Masjid Al-Aqsa. Saya cuba nak, saya akan bawa tuan-tuan kita cuba menjelajah Masjid Al-Aqsa ni. Kita masuk daripada pintu paling belakang. Bila kita masuk daripada pintu paling belakang itu tuan-tuan, tuan-tuan mula-mula sekali di depan tuan-tuan, tuan-tuan akan tengok banyaknya pokok-pokok Salih Allah Sayyidina Zaitun. Pokok-pokok zaitun. Pokok zaitun ni pokok yang ditanam ratusan bahkan ribuan tahun dulu, yang duduk dalam compound Masjid Al-Aqsa tu. Bila kita masuk, kita tengok ada pokok-pokok zaitun kiri, pokok-pokok zaitun kanan, dia ada lorong di tengah-tengahnya. Lorong kiri sebelah sana, lorong kanan, lorong tu, lorong tengah. Kita masuk ikut lorong tengah ni. Jalan straight, naik bukit sikit, tuan-tuan akan jumpa steps tangga.
Kita pun naik tangga tu, naik tangga tu, naik tangga tu, kita akan jumpa Sallallahu Alaihi Muhammad, pintu gerbang tangga. Bila masuk pintu gerbang itu, tuan-tuan akan tengok di atas bukit itu ada satu masjid kecil yang kubahnya emas. Ada satu masjid kecil yang kubahnya emas. Tuan-tuan duduk biasa tengok tak gambar ni? Cantik. Itu masjid yang mula-mula dibina oleh Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Masjid yang dibina oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu untuk menutupi batu Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu batu yang macam batu hampar. Macam batu hampar. Bila kita masuk masjid itu telah diperelokkan dan dibuat cantik oleh khalifah bernama Allahumma salli ala Sayyidina Marwan. Khalifah Marwan dia buat. Dia kutip duit, ambil guna duit pemberahan dan perbendaharaan negara. Dia minta izin daripada rakyat dia. Wahai rakyat sekalian, boleh tak saya nak guna sikit duit daripada perbendaharaan negara ni untuk buat satu kubah, satu masjid cantik nama Kubatus Sakhra. Kubah emas yang akan menutupi batu Mi'raj Rasulullah SAW. Tuan-tuan, maka kita pun berjalan ke depan dan kita sampai ke batu Mi'raj tu. Kita pun masuk ke dalam masjid itu yang dia ni heksagon. Ini macam heksagon, dia bulat gitu kan? Salih Syamad. Kita pun masuk ke dalam tu. Tuan-tuan, bila kita masuk ke dalam masjid itu, kita tengok ada satu batu yang dia seperti batu hampar. Macam batu hampar. Dan kita pusing batu tu, tiba-tiba kita ternampak satu pintu duduk di bawah batu tu. Rupa-rupanya kita boleh turun ke bawah. Maka kita pun turun ke bawah dan kita tengok di bawah batu tersebut ada karpet berwarna merah. Dan kita pun solat dua rakaat di bawah batu Mi'raj Rasulullah SAW. Dan pasti orang pertama yang pertama kali sampai dekat situ, dia pasti menangis. Sebab itu pertama kali dia solat di bawah batu tempat Nabi SAW terima perintah solat. Hebat. Perasaan tak kerti nak gambar. Saya nak cerita tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada duit, Allah bagi rezeki dalam bilah. Kata Nabi SAW, dan tashaddu birihal ila ila thalathati masajid. Jangan kamu bersusah payah untuk pergi bercuti, melainkan pilah ketiga masjid ini. Masjidil Haram wa masjidi hadha, masjidku ini, kata Nabi SAW, iaitu Masjid Nabawi wa Masjid Aqsa dan Masjid Aqsa. Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Nabi suruh, Nabi SAW suruh. Tuan-tuan, subhanallah, kita pun tengok batu ni, subhanallah, daripada bawah tu nampak macam dia menyorong macam tu. Akak batu tu, dia panggil akak batu ke? Dia panggil lurah batu ke apa? Jalok batu tu kan? Macam dia menyerong macam tu. Bila kita duduk kat bawah tu, kita berasa seolah-olah macam batu ni dia sengit macam tu. Apa ni? Dia sengit macam dia duduk macam tu. Mungkin, wallahu'alam. Seperti yang diceritakan kepada kita bahawa batu itu pernah nak ikut Nabi SAW waktu Nabi SAW nak naik Mi'raj. Namun tidak ada dalil yang sahih yang menjelaskan perkataan demikian. Namun kita tidak menolak akan Sallallahu Alaihi Wasallam mungkin boleh terjadi yang demikian. Maka tuan-tuan Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, takjub kita dengan batu tersebut. Naik kita ke atas. Kita tengok di hujung batu tu ada satu tempat, ada satu lubang. Dia tulis the footprints of Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rupa-rupanya di atas baku batu tu ada satu lekukan yang mereka percaya bahawa itu adalah bekas tapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pun suruh tangan kita pegang, nak pegang bekas tapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita keluar daripada masjid tersebut. Bila kita keluar masjid tersebut, kita bergerak ke arah depan lagi masjid. Kita tengok di depan sana, subhanallah, ada tangga untuk turun pula daripada bukit tersebut. Kita pun turun tangga. Dan bila nak turun tangga tu, kita tengok satu keindahan yang tak reti nak gambarkan. Di depan kita tu ada satu masjid yang kubahnya kubah emas. Kubahnya kubah berwarna hitam. Berwarna kehitaman. Macam arang. Warna macam arang. Itulah namanya Masjid Qibli yang kita panggil Masjidil Aqsa.
Kalau kita tengok tu, kita kata ni Masjid Al-Aqsa. Walhal Masjid Al-Aqsa tu seluruh kawasan tu Masjid Al-Aqsa, tapi masjid tu kita akan kata dia Masjid Al-Aqsa. Tuan-tuan, dan dekat situlah tempat kita akan buat apa? Kita akan selfie. Siapa yang pergi mesti selfie tu? Dia ada satu apa ni, semak dia panggil apa? Macam pintu gerbang tu, pergi berdiri tu, semua selfie ambil gambar pun pasal membelakangi Salih Al-Azim Muhammad, Masjid Aqsa di belakang. Tuan-tuan, lalu kita pun turun ke Masjid Aqsa yang disebut sebagai Masjid Qibli tu, kita pergi ke depan. Subhanallah, kita tengok di sebelah kiri kita ada satu tangga turun. Tangga turun itu tangga ke Masjid Aqsa Qadim, Masjid Aqsa yang lama. Turun masuk ke bawah, hanya dibuka pada hari Jumaat. Tuan-tuan akan tengok, Masya Allah, takjub kita macam mana tiang yang sangat besar. Kita kata macam mana mereka buat tiang sangat besar ni, pasal apa masjid ni duduk di bawah? Rupanya zaman Salih Al-Sayyid Muhammad, Khalifah Marwan tu, dia tambak keliling tu, dan dia buat Masjid Qibli yang baru tu buat di atas dia. Jadi masjid lama tu duduk seolah macam duduk di bawah tanah. Rasanya dia tu, bila kita turun bawah tengok tu, dia masjid besar, tiang besar sangat ni. Tiang mana boleh buat besar lagu ni? Baru kita teringat, rupanya Masjid Aqsa dibina pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Zaman orang besar-besar. Kita keluar balik daripada masjid lama tu, kita berdiri di depan Masjid Aqsa tu, Masjid Qibli tu, kita tengok di sebelah kiri, tuan-tuan, ada satu tangga turun. Tangga turun itu namanya Masjid Marwan. Tengok pula sebelah kanan, tengok di sebelah kanan kita tengok ada 2-3 orang Salih Asimat, tentera-tentera Israel duduk jaga di depan satu pintu. Kita pun pergi dekat situ, rupa-rupanya tentera Israel itu duduk jaga di depan pintu masuk satu lagi masjid dalam kawasan Masjid Aqsa yang namanya Masjid Buraq. Kita pun pilah masuk, dia tak halau kita, dia tak larang kita untuk kita masuk. Kita masuk, bila masuk masuk Masjid Buraq, kita turun tangga, turun tangga, tangga dia macam spiral stairs tu. Pusing gitu, turun-turun tengok semak tuan-tuan, di dinding Masjid Buraq itu ada satu besi bulat macam tempat ikat kuda. Kita kata ni ikut tempat Nabi SAW ikat tu, dia buat simbolik aja lah. Nak abang kata masjid tu lah tempat Nabi SAW ikat buruk dia. Tuan-tuan, kita beralih lah dekat dinding sebelah sini. Tengok dinding, pasal apa nampak lain macam dinding ni, macam masjid ni tak siap. Masjid ni sepatutnya nampak macam panjang. Tapi pasal apa tinggal separuh tu? Rupa-rupanya tuan-tuan, separuh daripada masjid itu telah dirobohkan. Dirobohkan oleh siapa? Kalau tuan-tuan boleh naik ke atas ataupun keluar daripada pintu sebelah sana, tuan-tuan akan tengok dinding situ. Dinding itulah yang disebut sebagai, Salih Al-Sayyid, the Wailing Wall. The Wailing Wall, dia panggil dinding, dinding apa? Tempat orang Yahudi duduk buat haji tu. Ha tu lah Salih Al-Sayyid, dia panggil dinding apa? Dinding luahan, dinding apa? Tempat mereka duduk pergi luar perasaan, mereka pergi buat semayang tu lah. Pasal apa mereka ambil tepi dinding tu? Pasal apa mereka ambil dinding sepanjang-panjang dinding tu mereka ambil? Mereka buat tempat mereka semayang. Tuan-tuan duduk tengok dalam TV kadang mereka tunjuk, mereka duduk pergi semayang dalam internet, kita duduk tengok kan, mereka duduk pergi hantuk-hantuk kepala. Bukan mereka hantuk kepala, cara mereka semayang tu macam tu. Yang tu, kalau mereka baca kitab pun mereka baca macam tu. Ha ni, tu yang hantuk kepala kat dinding tu nak khusyuk lebih sikit. Ni, sampai hitam-hitam teriak tu. Pasal apa mereka ambil dinding sebelah situ? Sebab dinding itu menghadap kepada batu Mi'raj Nabi SAW, dan batu Mi'raj Nabi itulah kiblat kepada Bani Israel. Faham tak ni? Jadi dulu sebelum kita duduk menghadap kepada Masjidil Haram, sebelum Allah perintah Nabi SAW untuk beralih menghadap ke Masjidil Haram, kita menghadap ke Masjid Al-Aqsa. Menghadap ke mana Baitul Maqdis tu? Menghadap ke mana Masjid Al-Aqsa tu? Ke batu Mi'raj Nabi SAW. Itulah center point dia, arah kiblat Bani Israel sebelum. Dan sampailah ni, lepas tu mereka claim mereka nak ambil tempat tu. Mereka sedang proses untuk merobohkan Masjid Al-Aqsa tu daripada bawah. Mereka jumpa lebih 20 terowong duk korek ke bawah tu. Sampai tuan-tuan sekalian, Masjid Al-Aqsa dah crack, dah retak-retak lah bangunan-bangunan keliling tu.
Pasal apa? Pasal mereka claim di bawah tu, mereka nak cari peninggalan-peninggalan sejarah. Dia panggil Haikal Sulaiman. Kuil, dia kata. Kuil, the temple of Solomon. Kuil Sulaiman, dia buat cari. Dan sampai hari ni, mereka sendiri declare yang kami tak jumpa apa-apa pun. Nak jumpa apa? Nabi Sulaiman buat apa? Dia bukan buat kuil tu, dia buat masjid tu lah. Apa ni maksudnya, Man? Dan mereka cuba untuk merobohkan. Dan kalau roboh nanti, mereka akan bina satu solat semat yang disebut sebagai Haikal Sulaiman. Mereka nak buat. Saya pernah kenal lah waktu tu kami pergi buat syuting dekat situ lah. Program TV Hijrah dulu ni, tahun 2015. Tuan-tuan, lepas tu main tangkap. Main tangkap kita, takut juga anak ni. Lepas tu dia main, dia kata apa? I am the keeper, dia kata. Saya ni keeper for this temple, dia sebut. Dia penjaga temple ni, dia sebut kuil. Walau itu masjid, sebut sebagai kubah sakra. Tu kisah dia tuan-tuan, itu kawasan Masjid Aqsa. Dan di situlah Nabi SAW, Masjid Buraq tu lah Nabi SAW ikat dia punya buraq dia. Kemudian tuan-tuan sekalian, salli ala saya Muhammad. Nabi SAW sambung, kemudian saya masuk ke masjid, salli ala saya Muhammad, dan solat 2 rakaat kemudian keluar. Solat dengan siapa? Solat dengan para nabi dan para rasul. 250 ribu para nabi dan lebih 300 para rasul. Semua berimpun dan Nabi SAW solat mengimamkan para nabi dan para rasul. Sungguh boleh muat 200 ribu? Boleh. Jumlah saiz kawasan Masjid Aqsa tu tuan-tuan seluas 14 hektar. Kalau semua orang berimpun semayang kat situ, masih muat lagi salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, luasnya Masjid Aqsa. Kemudian salli ala sayyidina Muhammad. Ada orang sokok kan? Bawa sokok. Saya kali bawa sokok saya pening. Siapa sokok tolong berhenti sokok lah, sudah. Tuan-tuan sekalian, salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, salli ala sayyidina Muhammad, kemudian datang kepadaku Jibril, kata Nabi SAW. Lalu Jibril berjumpa denganku dan membawa bejana bekas berisi khamar, yakni arak, dan bekas berisi susu. Lalu diberi pilihan Nabi SAW, kamu nak pilih arak atau nak pilih susu? Nabi SAW memilih susu. Kemudian Jibril berkata, engkau telah memilih fitrah. Kau telah memilih sesuatu yang fitrah. Baik, sesuai dengan fitrah. Kemudian habis tang tu, Nabi SAW pun pergi dekat batu Mi'raj itu. Dalam riwayat cerita, kemudian Jibril pun naik bersamaku sampai ke langit pertama. Bila sampai ke langit pertama, Jibril muntah minta untuk dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, siapa engkau? Siapa yang tanya tu? Malaikat penjaga pintu langit pertama. Siapa kamu? Maka dia menjawab, aku Jibril. Dikatakan lagi, siapa yang bersama dengan kamu? Dia menjawab, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan lagi kepadanya, apakah dia telah diutus? Maka Jibril menjawab, ya, dia telah diutus. Maka dibukakan bagi kami pintu langit dan saya bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Di langit pertama tu Nabi SAW jumpa dengan Nabi Adam. Apa yang elok ni nak masuk periksa hujung bulan ni? Ha, ni tu nganga tu, apa yang elok ni? Sagi di langit kedua jumpa Nabi Adam. Tapi tak apa, tak risau lah. Dia kata, Ustaz, kalau mai ke Ustaz ni, Ustaz jangan risau. Ustaz mai kat surau ni, mereka tak tulis, Ustaz. Pasal apa? Pasal mereka pasien menghapai. Dia kata, okey, Alhamdulillah. Nak makan Imam Syafi'i belakang kan? Tanda sekalian, salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Kemudian, salli ala sayyidina Muhammad. Dan Nabi Adam AS menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian kami naik ke langit kedua. Lalu Jibril AS minta dibukakan pintu. Jadi sama juga kes dia. Lalu malaikat tu tanya semua Jibril apa Nabi SAW diutuskan sebagainya. Kemudian dibuka pintu yang kedua. Saya bertemu pula dengan Nabi Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria sallallahu alaihi salawatullahi alaihi wasallam. Salli ala sayyidina Muhammad. Lalu tuan-tuan salli sayyidina, bila naik sampai ke langit kedua, jumpa Nabi Isa alaihi salam. Dan berjumpa dengan Nabi apa? Salli ala sayyidina Muhammad.
berjumpa dengan Nabi Yahya bin Zakaria alaihi salam. Nabi Yahya bin Zakaria alaihi salam. Mereka berdua menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Oh, ni adab. Nah, tengok macam mana Nabi SAW cerita kat kita. Bila Nabi SAW jumpa para Nabi, apa Nabi SAW buat? Apa para Nabi buat untuk Nabi? Mereka mendoakan kebaikan untuk Nabi SAW. Ada. Sebab tu bila kita jumpa alim ulama, tuan-tuan, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz dia memang mengajar kita sebagainya, Ustaz Simat. Tuan-tuan jangan lupa minta apa-apa benda ni. Antaranya tuan-tuan ialah minta doa. Syekh tolong doakan saya, ustaz tolong doakan saya. Boleh tak? Boleh. Ini merupakan sunnatullah. Nabi SAW para suruh para sahabat, kalau kamu jumpa dengan Uwais Al-Qarni, minta dia tolong doakan untuk kamu. Salih Allah Sayyid. Walhal yang dia suruh pergi minta doa dekat Uwais Al-Qarni itu siapa? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, sahabat Nabi SAW, yang Nabi SAW gambarkan kalau sedekahnya itu segenggam, nak banding dengan sedekah penduduk, seluruh penduduk Madinah, tak boleh nak challenge sedekah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu yang segenggam itu. Nah, abang kata, sedekah dia dengan iman yang sangat hebat itu pun Nabi kata apa, kalau kamu jumpa Uwais Al-Qarni, kamu minta dia tolong doakan pada kamu. Dia suruh siapa lagi? Suruh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar yang percakapannya mendahului wahyu. Dia pernah bercakap, wahyu turun membenarkan perkataan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dan Nabi SAW pernah kata apa? Kalau ada Nabi selepas aku, itu Umar orang dia. Nabi SAW kata apa? Kamu kalau jumpa Uwais Al-Qarni, kamu minta untuk dia tolong doakan dekat kamu. Sungguh dia cari siapa Uwais Al-Qarni ni. Cari. Setiap grup yang mai daripada Yaman, dia tanya, ada tak Uwais Al-Qarni sama dengan kamu? Ada tak Uwais Al-Qarni sama dengan kamu? Macam mana nak kenal Uwais Al-Qarni ya Rasulullah? Di tapak tangan dia ada tanda putih. Setiap dia cari, setiap dia cari, setiap cari, akhirnya berjumpa dengan seorang lelaki. Tapak tangan dia putih. Apakah kamu Uwais Al-Qarni? Dia kata, ada tak Uwais Al-Qarni bersama dengan kamu? Ni selepas sana, selepas Rasulullah SAW wafat dah. Dia kata, ada bersama kami ni Uwais Al-Qarni, tapi dia orang cerai-cerai je, orang tak ada apa, orang kampung biasa, tapi jumpa. Kamu Uwais Al-Qarni kah? Ya, saya Uwais Al-Qarni. Main tengok tapak tangan, putih, tapak tangan putih sungguh. Tentang Ustaz Syamad, pasal apa Uwais itu kata, tolong doakan dekat aku. Kamu tu siapa? Sayyidina Umar. Saya simak, tahu Uwais Al-Qarni kata apa? Kamu tu kena doakan saya, apa betul? Kamu tu Sayyidina Umar, sahabat Rasulullah. Dia ni, Rasulullah pun tak pernah berjumpa. Hidup zaman Rasulullah, masuk Islam zaman Rasulullah, pi dua kali nak jumpa Rasulullah, Rasulullah tak ada. Kalau kita agak kata apa, ni mesti apa ni, dosa banyak apa, pi cari Nabi pun tak jumpa. Ha, ni saya simak. Dia kalau kita kata begitu lah. Ustaz mai, tok guru besar mai pun semua orang jumpa. Salam tok guru, dia tak boleh jumpa. Salam pun tak ada, elok sampai tok guru balik. Allah, saya tak sempat, tak sempat jumpa. Tu dosa banyak tu. Dia ni tuan-tuan dua kali nak pergi jumpa Nabi SAW. Elok perjalanan punya jauh daripada Yaman sampai Madinah. Sampai-sampai Madinah jumpa-jumpa isteri Nabi SAW, Rasulullah. Mana Rasulullah tak ada. Tak apalah, sampai salam Rasulullah saya nak balik. Pasal apa tak balik? Tunggulah sat dok mak pesan kalau main-main sat, pi sat, jumpa tu, patut balik. Punya taat dekat mak lah. Tuan-tuan, mak dia satu hari, pasal apa doa dia makbul sangat. Mak dia nak pi haji. Mak dia teringin nak pi haji. Dia orang miskin, tak ada apa. Semakin makan sebekut. Duduk semenjik. Tuan-tuan, salihlah saya Muhammad. Dia fikir nak buat macam mana lah, mak dia lumpuh. Nak buat lagu mana ni? Kenderaan apa-apa nak sewa apa tak ada. Kenderaan pun tak ada nak bawa. Akhirnya pergi beli lembu sekor. Beli anak lembu. Buat kandang atas bukit. Setiap kali naik bukit, tuan-tuan sekalian, nak pergi hantar lembu kat kandang, dia dukung lembu tu. Anak lembu, dukung anak lembu tu naik atas bukit. Esok nak pergi, esok nak lepas pergi makan pula, dukung pula turun ke bawah. Naik turun, naik turun, naik turun. Orang kata, gila apa Uwais Al-Qarni ni. Biar lembu tu jalan sendiri dah lah. Ambil dukung masa apa. Rupa-rupanya tuan-tuan, selepas tahun dia jadi orang yang kuat. Pasal apa? Setahun dia duduk tanggung lembu tu daripada anak sampai besar. Sebab dia nak bawa mak dia pergi haji. Tuan-tuan sekalian, masa zaman taatnya dekat mak dia ni, sampai Allah makbulkan setiap doa dia. Dia jadi sakit sopak kat badan dia, putih-putih gitu. Mak dia kata apa? Doa lah dekat Allah, bagi Allah sembuh penyakit kamu tu. Dia kata, ya wahai mak aku, aku malu lah dekat Allah. Allah bagi aku ni'mat sangat banyak ni. Allah uji sikit yang menyakit lagu ni. Takkan nak minta ni. Ni Allah bagi tumpuk-tumpuk putih kat badan ni. Takkan nak minta kot Allah bagi ni'mat ni banyak sangat lebih daripada sakit ni.
Mak dia kata kat dia, kalau hang tak minta, kalau tak mau jadi anak derhaka, minta, minta biar Allah sembuhkan. Dia pun minta juga pasal apa, sebab tak mau, takut mak dia bagi kata dia anak derhaka. Tapi minta simpan sikit bagi dia jadi kenang-kenangan. Simpan sikit kat tangan, dan tu jadi tanda dia untuk Sayyidina Umar kenal dia. Masa dia semak pengenalan dia, supaya Sayyidina Umar jumpa dia, kenal dia tu Uwais Al-Qarni. Tuan-tuan saya semak, jadi adab kita bila berjumpa dengan orang soleh, minta dia tolong doakan kita macam para nabi doakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ikut tuan-tuan sekalian keadaan ataupun ranking yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih hebat. Nabi ini Sayyidul Anbiya, penghulu segala para nabi. Sepatutnya para nabi yang lain lah minta dia tolong doakan. Tapi tak, salih selamat. Para nabi yang duduk di tingkatan-tingkatan langit itu yang mendoakan kebaikan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka boleh tak kita minta orang yang duduk lebih bawah pada kita untuk doakan kita? Boleh. Tuan-tuan jumpa anak-anak yang hafaz Quran, tuan-tuan minta tolong doa kat makcik sana. Ha ni Ustaz Semat, budak-budak ni bulan Ramadan ni ramai lah ni, budak ni dua hafaz Quran ni, hafiz-hafiz Quran ni jadi imam kat masjid-masjid kita, tuan-tuan dekat surau-surau kita. Mana banyak-banyak tuan-tuan pergi, tuan-tuan pergi, tuan-tuan minta dia tolong doa kan. Bukan sekadar doa, tolong tengok-tengok kukuk, nanti itulah calon menantu kita. Ha ni tahun ni misi cari menantu. Amin, hari ni pergi mayang masjid ni, esok masjid ni. Pergi hampir merata lah, tak pergi mayang tempat tak. Malam ni pergi mayang masjid ni, esok mayang masjid ni. Pasal apa? Tengok kot-kot calon menantu. Baca sedap lah, ya Allah, semak ni. Lepas apa abang pergi jumpa, saya pergi jumpa. Ibu pergi tanya ni, adik ni duduk mana? Duduk kulim. Oh, kerja apa? Kerja apa ni, duduk ngajar Quran ku tu. Mai rumah makcik ni, rumah makcik ni ada kat sini. Mai lah dekat ni, kat jauh mana tu, tu, tu. Bawa mak mai sekali, ha. Introduction dia. Tahu pasal apa? Kalau dia boleh hafal 30 juzuk Quran dalam dada dia, anak kita dia jaga tuan-tuan tak payah risau. Ha tak ni? Ha nak, saya siapkan. Dia pakai BMW tuan-tuan, belum tentu boleh jaga anak kita. Imam Hasanul Basri bila ditanya kepada dia, wahai syekh, saya punya anak perempuan, saya punya anak saudara perempuan, macam manakah calon suami yang saya nak cari dekat anak perempuan saya dan calon dekat anak saudara perempuan saya ni? Kata Imam Hasan al-Basri, carilah yang bertakwa kepada Allah, yang takut dekat Allah, nescaya dia akan bawa anak kamu masuk syurga. Jangan cari yang tak takut pada Allah, maka dia akan seret anak kamu masuk neraka. Tuan-tuan, jumpa budak-budak yang hafal Quran, tolong Ustaz adik, cik, tolong doa kat makcik Ustaz, makcik ni tak berapa nak sihat. Walhal kita lebih tua pada dia, sepatutnya dia hormat kat kita. Tapi kelebihan yang dia punya menghafaz Al-Quran, duk mulazamah Quran daripada pagi sampai ke malam, tu kelebihan yang kita tak ada. Yang ada kat dia, minta dia tolong doa kat kita. Boleh tak? Boleh. Faham tak ni Ustaz Zaman? Orang nak bermusafir ni, doa sana saya nak pergi umrah, dia kata kat kita. Kita kata kat dia, kak, kak lah tolong doa kat saya, sebab kak bermusafir, nanti kak makbul doa. Cari ruang-ruang orang untuk salih Sayyid Muhammad tolong doakan kepada kita. Lalu subhanallah, salih ala Sayyid Muhammad, maka mereka berdua menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian Jibril naik lagi bersamaku sampai ke langit ketiga, sama juga minta buka pintu, tanya sebagainya. Kemudian subhanallah, maka dibukakan pintu bagi kami, dan saya bertemu pula dengan Nabi Yusuf alaihi salam, yang beliau baginda telah diberi separuh daripada kebagusan wajahnya. Baginda menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian naik lagi langit keempat, kemudian berjumpa pula dengan Sayyidina Ali bin Muhammad, dengan Nabi Idris alaihi salam. Baginda menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku, Sayyidina Ali bin Muhammad. Allah berfirman yang artinya, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Surah Maryam ayat 57. Kemudian naik lagi ke langit kelima, dibukakan pintu, berjumpa pula dengan Sayyidina Ali bin Muhammad, Nabi Harun alaihi salam. Dia menjambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian naik lagi ke langit keenam, sampai di langit keenam dia berjumpa dengan Sayyidina Ali bin Muhammad, Sayyidina Ali bin Muhammad, Nabi Musa alaihi salam. Ha, ni kisah Nabi Musa ni, dia berjumpa dengan Nabi Musa.
Kemudian dia menjambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit ketujuh dan Jibril minta dibukakan pintu. Kemudian malaikat itu bertanya. Kemudian saya dibukakan pintu yang ketujuh dan aku berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bila berjumpa Nabi Ibrahim alaihissalam, baginda sedang menyandarkan belakangnya ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur kiblat, saya sebut Kaabah para malaikat, yang bertentangan dengan Kaabahnya manusia di bumi. Kemudian sallallahu alaihi Muhammad setiap hari masuk ke Baitul Ma'mur 70 ribu malaikat yang tidak akan kembali lagi. Masuk dia apa? Hari ini masuk 70 ribu malaikat untuk bertawaf. Dia tak akan repeat dah. Sebab yang berikutnya akan mai lagi 70 ribu lagi. Kemudian mai 70 ribu. Nak beritahu betapa ramainya para malaikat. Sehingga kan 70 ribu ni tak mampu untuk repeat kali kedua tawaf di Baitul Ma'mur. Faham tak cerita tu? Macam confused saya. Faham? Penat aku cakap pun tak. Cerita. Subhanallah, subhanallah. Nak beritahu kata betapa ramainya para malaikat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, ternyata daun-daunnya, kemudian sayyidina Muhammad, dan kemudian Nabi Ibrahim pergi bersamaku ke Sidratul Muntaha. Maksud Sidratul Muntaha ni apa ni? Border dah, sempadan. Sempadan lah. Di luar sebelah sana malaikat Jibril pun tak boleh nak pergi lah. Dia kata kalau malaikat Jibril kata, kalau aku naik menggunakan seluruh daripada sayap pun, sayap aku akan terbakar. Tak mampu dah nak bawa satu perjalanan yang sangat jauh untuk bertemu dengan Allah tu. Maka tuan-tuan yang dirahmati sekalian, saya semat sampai ke Sidratul Muntaha, ternyata daun-daunnya seperti telinga-telinga gajah dan buahnya seperti tempayan besar. Sidratul Muntaha ini digambarkan seperti pohon yang sangat besar. Border sempadannya. Tatkala dia diliputi oleh perintah Allah, maka dia pun berubah. Sehingga tidak ada seorang pun daripada makhluk Allah yang sanggup menggambarkan keindahan yang ada padanya. Dengan perintah Allah, pohon itu berubah menjadi sangat cantik. Dan Nabi kata apa? Tak ada siapa pun yang boleh cerita macam mana indahnya pokok ni. Allahumma salli ala sayyidina. Nabi duk cerita syurga neraka yang dia nampak tu kan. Dan Nabi duk cerita kat kita, dekat para sahabat. Itu syurga dan neraka yang dia nampak dengan mata dia. Bila bercerita tentang benda yang nampak ni tuan-tuan, masuklah hati. Allahu Akbar. Itu pun Nabi SAW kata apa? Siapa pun tak reti nak cerita indahnya Sidratul Muntaha. Lagu mana tuan-tuan? Tak tahu. Tak tahu. Lalu Allah mewahyukan kepadaku apa yang dia wahyukan. Allah mewajibkan kepadaku 50 solat sehari semalam. Allah berjumpa dengan Nabi SAW, berjumpa dengan Allah. Berjumpa lagu mana? Ulama khilaf. Ada yang kata Allah melihat Nabi SAW melihat Allah secara langsung. Ada yang mengatakan Nabi SAW hanya melihat nur Allah. Ada ulama mengatakan Nabi hanya mendengar kalam Allah. Ada. Lagu mana? Wallahu alam. Yang mana satu betul? Wallahu alam, tak tahu. Ulama yang mengatakan Nabi SAW melihat Allah, mustahil tak bagi Allah untuk menzahirkan wajahnya kepada Nabi SAW? Tidak mustahil. Cuma ulama ni kata apa? Nabi SAW tak mampu nak menggambarkan keindahan wajah Allah tu dekat kita. Bila Nabi SAW tengok wajah Allah, nak cerita kat kita macam mana wajah Allah tu tak tergambar oleh Nabi SAW. Maka Nabi tak mampu nak cerita. Itu pendapat ulama yang mengatakan Nabi SAW melihat wajah Allah. Yang kedua kata apa? Dah, Nabi tak tengok wajah Allah. Nabi hanya melihat nur Allah. Yang ketiga kata, dah, Nabi SAW hanya mendengar kalam Allah saja. Wallahu'alam. Yang mana satu? Wallahu'alam. Kita serah balik kepada Allah dan Rasul. Kemudian tuan-tuan, Allah mewajibkan kepadaku 50 solat sehari semalam. Kemudian saya turun menemui Nabi Musa AS. Lalu dia bertanya, apa yang Allah wajibkan kepada kamu? Apa yang diwajibkan Tuhanmu atas umatku? Umatmu? Saya menjawab 50 solat
Dia berkata, kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan, kerana sesungguhnya umatmu tidak akan mampu mengerjakannya. Sesungguhnya saya telah menguji dan mencoba Bani Israel, kata Nabi Musa AS. Maka baginda bersabda, maka saya pun kembali kepada Tuhanku seraya berkata, wahai Tuhanku, ringankanlah untuk umatku, maka dikurangkan daripadaku 5 solat. Kemudian saya kembali kepada Nabi Musa, demikianlah berikutnya tuan-tuan sekalian cerita-cerita, sampailah tinggal 5 kali sehari. Itu pun dia tak puas hati lagi lah. Setiap kali cerita Isra Mikraj sampai 4 ni dia tak puas hati. Dia kata, ustaz, pasal apa? Pasal apa Nabi tak naik sekali je lagi? Kalau Nabi naik sekali lagi, ustaz lega, ustaz tak payah mayatri. Tuan-tuan salat selamat. Lalu Nabi SAW kata apa? Salih ala Sayyidina Muhammad. Nabi kata apa? Allah berfirman kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, sesungguhnya ini adalah 5 solat sehari semalam. Setiap solat pahalanya 10, maka semuanya 50 solat. Nah, salih ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, ulama bahas tentang pasal apa Nabi SAW naik turun, naik turun, naik turun. Yang pertama tuan-tuan, nak menunjukkan kesungguhan Nabi SAW, betapa ambil beratnya Nabi SAW tentang kita umatnya. Walhal Nabi SAW, Allah perintah apa pun Nabi tak pernah hagiu tuan-tuan. Allah suruh apa pun Nabi tak pernah hagiu tuan-tuan. Tengok Nabi, Allah suruh Nabi Ibrahim AS sembelih anak dia. Para Nabi macam itulah sifat dia. Allah suruh Nabi Ibrahim sembelih anaknya Ismail. Dah lah, jangan-jangan jumpa. Ada tak? Pasal apa? Allah pasal apa? Suruh lagu ni awak? Tak suruh boleh? Tak tukang lain? Tak ada. Turi ambil pisau bawa anak dia untuk sembelih. Dan tak pisau tu sungguh-sungguh nak sembelih. Pasal apa? Tu sifat para Nabi. Apatah lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setakat 50 waktu sembahyang sehari. Agaknya kalau Nabi fikir pasal dia saja Nabi terima tak? Terima. Tak boleh bayang tak kalau sehari 50 waktu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk sembahyang dah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kentut. Elok pergi wuduk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk waktu pula dah sembahyang. Allahu Akbar. Tak ada kerja apa kita agak tuan-tuan sekalian. Tapi Nabi SAW tuan-tuan yang dirahmati sekalian, salih semak, yang sanggup naik turun, naik turun, tebai muka malu nak minta ke Allah. Pasal apa? Pasal fikir kita. 5 ni pun tak mampu nak buat. Betul tak tuan-tuan? Masuk waktu sembahyang, Allah, 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 Allah. Masuk pula dah. Makin baru sembahyang masa. Allah tak seronok lah. Tuan-tuan silap sembahyang. 5 ni pun berat. Tuan-tuan sekalian bersama. Yang kedua, pasal apa Nabi SAW naik turun, naik turun, naik turun. Tuan-tuan, pasal apa yang Nabi Musa AS duk suruh Nabi naik, naik. Lepas tu suruh naik lagi, suruh naik lagi, suruh naik. Pasal apa? Kata ulama, sebab Nabi Musa menikmati keindahan melihat wajah Rasulullah SAW. Sayangnya nak lepas Nabi SAW. Hei, jumpa. Sagi ada can nak jumpa lagi. Naiklah Muhammad jumpa Allah. Naiklah Allah jumpa. Turun tengok lagi wajah Nabi SAW. Tak mau nak lepas. Naiklah jumpa Allah. Naik lagi. Sebab sagi kalau turun lagi tak jumpa dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Dan yang ketiga, pasal apa naik turun tu, nak abang beritahu kata apa, salih ala Sayyidina Muhammad, walaupun buat 5, tetap Allah kira 50. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Nabi SAW sambung, Allah berfirman dalam hadis tu, barang siapa yang meniatkan perkara keburukan, kemaksiatan, niat nak buat maksiat, niat nak buat benda tak baik, lalu dia tidak mengerjakannya, maka tidak ditulis dosa untuknya sekalipun. Jika dia niat mengerjakannya, maka dilakukannya, lalu ditulis baginya satu dosa. Allah kata, Muhammad, umat kamu ni, kalau dia niat nak buat maksiat, Allah tak kira lagi selagi tak buat. Dah hati teringat nak buat maksiat tu, Allah tak kira lagi. Tapi kalau dia buat satu maksiat tu, Allah tulis satu dosanya. Itu pun dalam riwayat yang lain, salih ala Sayyidina Muhammad, salih ala Sayyidina Muhammad, salih ala Sayyidina Muhammad, kalau dia minta ampun padam macam dia tak pernah buat dosa, tapi kebaikan yang dia buat, niat nak buat baik, Allah dah tulis satu pahala.
daripada rumah ayat, eh saya nak bodoh dalam tabung, dapat dah pahala niat tu, dapat dah satu. Kalau sungguh masuk duit dalam tabung, 700 kali ganda lah kira. Minimum kira pahala kat kita, satu kebaikan 10 kali ganda. Buat pilih apa pun, kebaikan, sebut aja kebaikan, buat kebaikan tersebut 10 kali ganda Allah kira. Sedekah 700 kali ganda. Puasa Allah kata apa? Serah kat aku, biar aku yang kira. Faham tak ni? Sebab tu tak ada, tak patut umat Muhammad pi depan Allah dosa banyak pahala sikit. Patut tak? Tak patut. Pagi-pagi buat satu baik, buat satu jahat. Satu baik sedekah, masuk duit dalam tabung 700 kali ganda. Macam buat 700 kali. Kalau ambil satu botol ni kira satu pahala lah kata, susut 700 botol ni sampai kata eh. Faham tak ni? Kalau buat jahat, satu jahat berapa dosa? Satu dosa. Nak bagi sama dosa dengan jahat, baik dengan jahat tu, berapa kali dosa kena buat? 700 kali jahat baru sama dengan satu baik tu. Takkan jahat metera tu kot. Faham tak ni? Sebab tu sampai Nabi Musa pernah minta nak jadi umat Nabi Muhammad SAW. Dalam tafsir At-Tabari, petik riwayat ni, kata Nabi Musa pegang kitab Taurat, dia kata, ya wahai Allah, aku tengok dalam kitab ni ada satu umat yang mereka ni kalau niat nak buat jahat, engkau tak kira dosa lagi. Kalau dia buat satu jahat, engkau kira satu dosa. Kalau dia niat nak buat baik, engkau dah kira satu pahala. Kalau dia buat baik tu, engkau ganda sehingga 100 kali ganda, ya Allah. Ya Allah, jadikan mereka tu umatku. Allah kata, itu umatnya Ahmad. Ya Allah, semua kebaikan engkau beri kepada umat Muhammad. Ya Allah, jadikanlah aku ni umat Ahmad. Nabi Musa pernah minta untuk jadi umat Nabi Muhammad SAW. Sebab tu saya kata, tak logik umat Nabi Muhammad pergi depan Allah dosa banyak pahala sikit. Tapi tak mustahil. Tak, pasal apa tak mustahil? Pasal ramai yang jahil. Tak tahu nak buat apa. Faham tak? Tuan-tuan sekalian, saya Syed Muhammad. Kemudian, saya pun turun sampai saya bertemu dengan Musa alaihi salam, seraya aku menceritakan hal ini kepadanya. Dia berkata, kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan lagi. Tinggal 5 dah ni. Jumpa dari Musa, Nabi Musa kata, naik baliklah, pergi bincang lagi dengan Allah, minta kurang lagi. Maka saya pun berkata kepadanya, sungguh saya telah kembali kepada Tuhanku, sampai saya pun malu kepadanya. Sampai malu dah. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis ke-162. Dengan lebih lengkapnya kita boleh rujuk kepada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ada dalam hadis Sahih Muslim yang lainnya, kisah-kisah yang lebih panjang dan lebih melengkapkan kisah tersebut. Baik, bilakah berlaku peristiwa Isra dan Mi'raj ini? Nah, perbincangan kita insyaAllah kita berhenti dalam pukul 12:30 ini. Mana boleh berhenti lama-lama, lapar. Temu hujan ni kan. Oh, subhanallah, sebab tuan-tuan. Biskut pak segi cecah kopi sedap ni. Baik, salih ala Syed Muhammad. Kita di Malaysia ni kita berpegang dengan pendapat bahawa peristiwa Isra Mikraj berlaku pada 27 bulan Rejab. Bukan begitu, berlaku khilaf yang sangat besar di kalangan ulama tentang bila sebenarnya berlaku, sebab tak ada dalil yang jelas yang cerita tentang tarikh atau waktu berlaku Isra Mikraj. Sebagian ulama kata apa? Salih ala Syed Muhammad. Ada sebagai ulama kata peristiwa itu terjadi pada tahun ketika Nabi SAW diangkat dengan nubuah kenabian, tahun kenabian. Ini pendapat Salih Ala Syed Muhammad Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala. Ada pula pendapat bahawa peristiwa ini terjadi pada tahun kelima selepas kerasulan. Ini pendapat Imam Nawawi dan Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Ada pula pendapat bahawa terjadi pada 27 Rejab, tahun ke-10 kenabian. Ini pendapat Al-Alamah Al-Mansufuri rahimahullah ta'ala. Ada pula pendapat bahawa terjadi 6 bulan sebelum hijrah, atau terjadi pada bulan Muharram, 13 tahun ke-13 selepas kenabian. Macam-macam pendapat. Dan tidak salah untuk berlaku khilaf tentang bilakah tarikh berlakunya peristiwa Isra Mikraj. Yang tak boleh khilaf ialah peristiwa Isra Mikraj ni wajib berlaku. Tentu faham tak ni? Kau ni nak kata saya pegang dengan Syakban, kau ni kata saya pegang dengan Muharram, kau ni kata kau ni apa semua. Kami kita nak pegang 27. Siapa
Oh pun tak ada masalah apa, asalkan berpegang kepada dalil-dalil yang kuat daripada para alim ulama. Salih alaih syamak yang tak boleh yang kata apa, jadi tu lepas. Dia kata betul-betul peristiwa Isra' Mi'raj itu lepas ya. Mungkin pun ada juga dia kata, itu memang tak betul sungguh lah. Kita pegang dengan banyak pendapat ulama' tentang tarikh berlakunya peristiwa Mi'raj, dan ulama' tidak ada masalah untuk berlaku khilaf tentang bila berlaku peristiwa Mi'raj. Yang tak boleh khilaf ialah peristiwa Isra' Mi'raj itu wajib berlaku. Sebab apa? Sebab dalil Al-Quran. Orang yang mengingkari peristiwa Isra' Mi'raj, maka dia mengingkari ayat Allah dalam Al-Quran, maka boleh menyebabkan dia kufur kepada Allah SWT. Faham tuan-tuan? Baik, salli ala sayyidina Muhammad. Sikap seorang Muslim kepada peristiwa Isra' Mi'raj, apa yang berlaku? Apa yang kita kena buat? Apa sikap kita bila kita dengar peristiwa Isra' Mi'raj ini? Salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, berita-berita yang datang dalam kisah Isra' Mi'raj, seperti sampainya baginda ke Baitul Maqdis, kemudian berjumpa dengan para nabi, solat imam dengan para nabi, kemudian berita yang lain, terdapatlah hadis-hadis yang sahih, merupakan perkara ghaib. Nabi SAW yang nampak. Kisah peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi seorang yang nampak. Mana ada sahabat yang lain yang cerita? Salih Syed Muhammad, kotlah nampak Nabi SAW naik buruk ke langit. Tak ada siapa pun sahabat yang cerita, Nabi seorang saja. Tuan-tuan, tuan-tuan percaya ada Isra' Mi'raj ni? Percayalah, pasti kita dengar, tak tahu lah. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau tuan-tuan duduk pada zaman Rasulullah SAW tu? Duduk zaman Nabi SAW, yang tiba-tiba Nabi mai cerita kat kita, semalam saya pi Baitul Maqdis. Subhanalladzi asra bi 'abdi lailan, bukan lailatan. Kalau lailatan tu satu malam, lailan ni maksud sebahagian daripada malam. Nabi SAW tidur di rumah mak saudara dia, Ummu Hani. Sedap pula nama tu, boleh buah nama cucu, Ummu Hani. Mana mak saudara Nabi SAW. Tuan-tuan, bila Nabi SAW tidur, tiba-tiba malaikat Jibril menjemput Nabi SAW. Pi dekat masjid, dekat dengan Kaabah, ambil air zam-zam, belah dada Nabi SAW, cuci dada Nabi SAW, masukkan hikmah dengan ilmu dan hikmah iman, ilmu hikmah dalam hati Nabi SAW. Kemudian naik buruk pula. Tutang tu saja dah ambil makan masa berapa lama dah ni. Bila pergi buruk pula tuan-tuan, berhenti pula dekat Taibah, berhenti dekat apa, dekat kawasan Madinah, berhenti pula dekat Bukit Salih Al-Syamad tuan-tuan, apa, Allahumma Salih Al-Syamad tuan-tuan, dan beberapa stop lagi ni. Kemudian sampai-sampai kat Masjid Al-Aqsa tu pula, kemudian berjumpa pula dengan para nabi lah, nak ikat, nak buruk lah, nak semayang lah. Bukan semayang macam kita. Mana ni Salih Al-Syamad? Kita tak apalah 20 rakaat 7 minit. Ini berdengar. Ini Nabi SAW semayang. Yang kita dengar Nabi SAW baca Quran tu macam mana. Tertil dia. Sebiji-sebiji. Dalam riwayat cerita macam mana Nabi SAW membaca Al-Quran. Nabi SAW membaca Al-Quran sebutir-sebutir-sebutir perkataannya. Kemudian Nabi SAW pula naik ke langit pula tu. Naik ke langit pula tu. Sampai 7 langit tu. Berjumpa dengan Allah. Naik turun pula tu. Balik sampai ke Madinah, sampai ke Mekah, dekat tilam dia tu masih rasa panasnya tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam di tilam tu. Logik akal tak tuan-tuan? Kalau kita agak-agaklah kita ni bila Nabi sallallahu alaihi cerita kita, tuan-tuan agak tentang jadi geng Sayyidina Abu Bakar kan, jadi geng Abu Jahal. Di rumah buat garuk kepala tak kata aku, ya Allah. Bukan tak mau nak percaya, tapi kan, faham tak ni? Tidak lah. Agak-agak lah. Pasal apa lah ni? Faham tak lagu tu? Faham tak? Didik main turun perintah semayang pula dah. Adalah kita lah ni. Ni pantang nampak sikit. Orang nak pukul lah. Orang nak tangkap lah. Orang nak seksa lah. Tiba-tiba ni waktu ni lah turun perintah semayang pula dah. Ni tunggulah kita merintah dulu. Contohlah. Faham ni? Paling tidak tunggulah bagi kita ni dah stabil lah, dah ada kuasa ke apa. Faham lah ni? Waktu contoh Nabi SAW dah sampai Madinah, waktu tu tak apalah ni. Waktu ni Allah dengan musuh tu main tekan kita dengan duk tangkap. Waktu ni pula nak turun pun, agak-agak ni kita lagu tu apa. Faham dah saya cerita apa ni? Tak ada kena-mena dengan siapa-siapa tu. Marah kat saya siapa. Cerita sama. Nak cerita tu ujian para sahabat waktu tu. Tuan-tuan, apa yang sepatutnya kita buat tu? Tuan-tuan tengok, yang pertama Salih Syed Muhammad, apa yang buat? Yang pertamanya menerima berita tersebut. Terima aja.
Pasal apa? Sebab yang bawa tu Rasulullah SAW. Ha ni. Allah cerita pula dalam Quran. Allahumma salli iman. Yang kedua, mengimani tentang kebenaran berita tersebut. Bukan sekadar percaya, bukan sekadar terima, beriman. Yang ketiga, tidak menolak berita tersebut atau mengubah berita tersebut sesuai dengan kenyataannya. Yang keempat, kewajipan kita untuk beriman sesuai dengan berita yang datang dari terhadap seluruh perkara-perkara gaib yang Allah khabarkan kepada kita atau dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, logiknya lagu ni. Orang duk tanya, macam mana Nabi SAW boleh berjalan macam tu? Yang pertama, walau Nabi SAW macam kita, tapi Nabi SAW tak sama macam kita. Ini sama aja, Nabi SAW manusia biasa. Nabi lapar, Nabi makan. Kita lapar, kita makan. Cumanya Nabi SAW dia makannya sikit-sikit, kita sikit-sikit makan. Nabi SAW tidurnya sikit-sikit, kita sikit-sikit tidur. Ni, tak cukup siang tidur, tidur malam. Tak cukup malam tidur siang. Tak cukup siang, tak cukup malam, dalam kuliah pun tidur. Ni duduk kat kerusi ni pun boleh lela lagi. Cerita waktu kuliah ni paling sedap sekali. Tidur lah, tempat hujung-hujung, retik-retik lagi sedap, Ustaz. Tuan-tuan, salli Allah Syed Muhammad. Walaupun Nabi SAW sama macam kita, tapi Allah bagi kelebihan kepada Nabi SAW. Pasal apa? Dia makhluk pilihan Allah. Salli Allah Syed Muhammad. Saya hari ni, contohlah, tuan-tuan, ada kelebihan sikit nak banding mana tuan-tuan. Saya ada kerusi, kerusi saya ada span. Ada span lagi tuan-tuan, Ustaz Semat, faham tak? Ha. Tuan-tuan tak ada. Lu gantai bungkuk-bungkuk. Ambaklah nak habis ni. Mana ni? Faham tak? Tuan-tuan Semat. Saya dayak, tuan-tuan dayak kat depan bagi ni, habislah. Mana ni? Ada mikrofon apa semua. Ni apa ni benda-benda ni? Pinjam Ustaz. Supaya nak menyampaikan mudah untuk menyampaikan kepada tuan-tuan. Tuan-tuan boleh nampak saya pada jauh. Boleh dengar suara saya dengan mikrofon ni. Pasal apa? Mudah untuk menyampaikan dakwah. Nabi SAW dakwah dia bukan setakat orang di depan dia. Nabi SAW akan berdakwah sampai orang akhir zaman bangkit dekat dengan kiamat. Dakwah Nabi SAW terus berjalan. Maka Allah bagi kelebihan itu kepada Nabi SAW. Tuan-tuan, yang keduanya tuan-tuan, salli Allah Syed Muhammad. Allah sebut dalam ayat tu asra bi'abdi. Apa maksud asra bi'abdi? Yang telah memperjalankan hamba dia. Maksud dia Allah Nabi SAW bukan Nabi berjalan sendiri. Nabi diperjalankan. Beza. Kita berjalan sendiri, mungkin tak sampai, tapi kita dibawa berjalan. Untuk guru saya buat contoh, dia kata ambil semut, ambil semut buat dalam cawan, lepas tu naik kereta bawa pergi Kuala Lumpur. Dan kuliah ni jemput semut buat dalam cawan tu, masuk kereta pergi Kuala Lumpur 4 jam pergi Kuala Lumpur. Ni sampai sana ni pukul 9 9 10 11 12, pukul 1 sampai sana makan macam mana patut balik. Ni pukul 1 2 3 4 subuh matang ni dah patut tak balik semua tu, dia pun pening-pening dia balik rumah dia. Sampai rumah dia, bini dia tanya, abang mu pergi mana semalam tak balik? Dia kata aku pergi Kuala Lumpur. Dia kata pergi Kuala Lumpur, biar betul abang mu ni lintas jalan tu mati ikut jalan. Dia kata ni pergi Kuala Lumpur betul, pergi Kuala Lumpur tengok KLCC, dia kata tinggi yo. Dia kata macam mana abang boleh pergi? Dia kata aku bukan pergi sendiri, ya tu ustaz tu bawa kereta. Dia kata faham ni, kita naik kereta 4 jam pergi Kuala Lumpur tu biasalah, tapi bagi semua tu mustahil lah. Macam tu lah tuan-tuan, bagi perjalanan seorang nak pergi berjalan pergi Masjid Al-Aqsa. Saya pernah tanya perjalanan daripada Madinah ke Masjid Al-Aqsa, kalau setakat naik unta berapa bulan? Hampir 2 bulan perjalanan belum tentu sampai. Daripada Madinah pergi Masjid Al-Aqsa berjalan, kalau ni unta je hampir 2 bulan perjalanan. Nabi SAW pergi separuh daripada malam sahaja, bukan setakat separuh malam sampai Al-Aqsa tu, sampai ke langit tu separuh malam. Salih Allah Syed Muhammad. Macam mana Nabi buat lagu tu? Sebab Nabi bukan berjalan, Nabi diperjalankan. Allah yang bawa Nabi SAW jalan. Bahkan Allah boleh buat lebih cepat pada tu. Boleh tak Allah nak buat pling sini pling sana? Boleh, lebih pada tu Allah boleh buat. Faham tak ni? Dalil dia duduk tahu mana? Duduk tahu ayat tu asra bi'abdi. Maka tuan-tuan sekalian, salli Allah Syed, maka kena tanya. Sebab hendaknya kita meneladani sifat para sahabat radhiyallahu anhum terhadap berita
daripada Allah dan Rasulnya dikisahkan dalam satu riwayat bahawa setelah peristiwa Isra' Miraj, orang-orang musyrikin datang bertemu dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bila sampai-sampai Nabi SAW cerita kat Ummu Hani, Ummu Hani semalam saya pergi sini-sini sekian. Ummu Hani kata, apa saya percaya kamu Rasulullah, cuma minta tolong satu boleh tak? Jangan cerita ke orang, tak boleh tak? Dia takut saya orang tak percaya kat Nabi, dah lah duk macam-macam orang duk kata kat Nabi, orang fitnah Nabi macam-macam. Ni duk main cerita lagu ni pula, dia saya takut Rasulullah nanti orang tak percaya kat Rasulullah, nanti orang tinggal Rasulullah ramai-ramai. Dia kata, dah aku kena cerita ni, benda ni benda ni kena cerita dekat umat aku. Maka keluarlah Nabi SAW jumpa dengan orang, dia cerita Nabi SAW semalam aku pergi, semalam aku pergi semua. Jumpa dengan Abu Jahal. Abu Jahal kata apa? Apa? Rasulullah kata ni semalam saya pergi ni. Apa? Sungguh ke ni? Sungguh. Subhanallah. Tunggu Zat, tunggu Zat. Nah, tunggu Zat je. Nak pergi panggil geng-geng lain, dia dengar sekali. Ha, dia kata ni peluang baik ni. Ini peluang baiknya nak cerita, kata Nabi SAW dah mula duk merepek. Keluar-keluar tuan-tuan jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar Salih Alaihi Muhammad. Bila jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar, dia kata apa? Salih Alaihi Muhammad, wahai Abu Bakar, tengok apa yang diucapkan oleh kawan kamu tu Muhammad tu. Dia kata apa? Lalu Sayyidina Abu Bakar kata apa? Dia kata apa? Orang musyrik kata apa? Dia menyangka bahawa dia telah pergi ke Baitul Maqdis, kemudian dinaikkan ke langit, dan peristiwa bahawanya dia telah dibawa ke Baitul Maqdis, peristiwa tersebut hanya berlangsung dalam satu malam. Dia kata, tengok kawan-kawan cerita apa tu. Dia cerita apa? Dia kata, adakah bawa pergi Baitul Maqdis? Kemudian naik pergi ke langit pula, kemudian turun patah balik apa? Jadi semalam ya. Kemudian Sayyidina Abu Bakar kata apa? Salih Allah Sayyidina Muhammad. Dia kata, siapa yang kata? Rasulullah lah kata. Dia kata, jika memang baginda yang mengucapkan, maka sungguh berita tersebut benar sesuai dengan apa yang diucapkan, kerana sesungguhnya dia orang yang jujur. Lalu orang musyrikin berkata apa? Mengapa demikian? Abu Bakar menjawab, aku membenarkan seandainya berita tersebut lebih daripada apa yang kamu kabarkan. Aku membenarkan berita langit yang turun kepada baginda. Bagaimana mungkin aku tidak membenarkan beliau baginda tentang perjalanan ke Baitul Maqdis ini? Dia kata, kalau yang cerita tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih daripada tu aku percaya. Cerita daripada langit dia cerita kat aku pun aku percaya, setakat cerita berjalan pergi Baitul Maqdis tu tak apa-apalah. Dia berkata apa? Tak boleh pakai ni orang. Sampai Sayyidina Abu Bakar mendapat gelaran As-Siddiq, yang ni orang yang membenarkan. Tuan-tuan salli ala Sayyidina Muhammad, ni para sahabat demikian keadaannya. Waktu tu ujian, semua duk kata Muhammad dah mula merepek apa semua. Sampai ada yang mai cerita, mai jumpa Nabi. Dia kata apa? Muhammad, kalau betul yang pi dekat Masjid Al-Aqsa, hang cerita dekat aku pintu dia lagu mana, tiang dia berapa, pintu berapa. Tuan-tuan, pi semalam, pi sat waktu malam pula. Kemudian naik pi langit apa semua, bukan duduk lama. Tuan-tuan agak pintu boleh, boleh dan tak kira pintu tiang berapa. Dah tak duduk kira jauh-jauh, tuan-tuan saya nak tanya JK masjid kat sini. Ni, kipas dah berapa? Cuba buat main. Kipas, sat dah masuk kira. Mana cik kira-kira, cik habak lah ni kak. Dah ada JK masjid sini ni. Dia sendiri pun tak tahu kipas dah berapa. Ha ni, tu tak tanya lampu ni, lampu dah berapa biji? Jam tuan-tuan sekalian. Faham tak? Dia boleh tanya Nabi SAW, cuba cerita pintu Masjid Al-Aqsa dah berapa, tiang dah berapa. Mustahil tak? Boleh tak Nabi nak cerita? Mustahil Nabi SAW boleh cerita. Tapi apa yang Allah buatkan Nabi? Allah tunjukkan, zahirkan Masjid Al-Aqsa tu seolah duduk di depan mata Nabi SAW. Lalu Nabi SAW cerita pintunya masuk ke ni, pintunya lagu ni, pintunya ada berapa, tiang ada berapa. Takjub mereka. Orang yang pernah pergi Masjid Al-Aqsa kata apa? Benar ini yang disebutkan. Ini yang kami lihat Masjid Al-Aqsa demikian rupa. Tapi beriman tak? Tak. Sebab memilih tak beriman. Faham tak ni? Lepas tu ada satu geng lagi kata apa? Saya si Muhammad, kami tak percaya. Nabi kata apa? Dah esok akan ada satu kabilah yang akan main balik. Salih Allah Sayyid Muhammad. Esok waktu balik mana jumpa mereka tu dalam perjalanan tu. Esok mereka akan sampai. Tanya mereka. Salih Allah Sayyid Muhammad tuan-tuan. Demikianlah tuan-tuan keadaannya. Yang Nabi SAW menceritakan kebenaran-kebenaran yang mereka sendiri memperakuinya. Tapi tak boleh terima. Pasal apa? Pasal menolak hidayah daripada Allah. Memilih. Baiklah, salam ala syamat. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, maka subhanallah, perhatikanlah bagaimana sikap Abu Bakar radhiyallahu anhu terhadap berita yang datang daripada Nabi SAW. Bagi beliau langsung membenarkannya dan mempercayai berita tersebut.
Beliau tidak banyak bertanya meskipun peristiwa tersebut mustahil dilakukan dengan teknologi pada masa tersebut. Demikian yang seharusnya sikap seorang Muslim terhadap setiap berita sahih yang hadir daripada Allah dan Rasulnya. Hikmah terjadinya peristiwa Isra' dan Mi'raj. Habislah. Ni habis hikmah yang last. Nak balik lah. Ini ujian pun dah berhenti dah. Baik, apakah hikmah terjadinya peristiwa Isra' dan Mi'raj? Padahal salih ala Syekh Muhammad, kenapa Nabi SAW tidak Mi'raj langsung daripada Mekah padahal hal tersebut memungkinkan? Para ulama menyebutkan beberapa hikmah terjadinya peristiwa Isra'. Yang pertama, perjalanan Isra' daripada bumi Mekah ke Baitul Maqdis lebih memperkuatkan hujah bagi orang musyrik. Jika baginda langsung Mi'raj ke langit, seandainya ditanya oleh orang-orang musyrik, maka baginda tidak mempunyai alasan yang memperkuatkan kisah perjalanan yang baginda alami. Oleh kerana itu, ketika orang musyrik datang dan bertanya kepada baginda, baginda menceritakan tentang kafilah yang baginda temui selama perjalanan Isra'. Tatkala kafilah tersebut pulang dan orang musyrik bertanya kepada mereka, orang-orang musyrik baru mengetahui benarlah apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi SAW naik turun itu, tak apa nak percaya sikit. Tapi pergi ke Masjid Aqsa tu, Nabi SAW boleh cerita pula keadaan Masjid Aqsa. Cerita pergi ke langit tu, kok langsung tak boleh nak percaya. Tapi Masjid Aqsa, ada orang musyrik yang pernah sampai dah. Tuan-tuan faham tak? Kalau Nabi naik turun daripada Mekah, turun ke langit, Nabi cerita dia jumpa di langit, langit pertama, langit kedua, langit tiga, boleh tujuh, apa semua. Siapa pernah sampai langit? Siapa pun tak pernah sampai langit. Nak membenarkan perkataan Nabi tak boleh. Maka Allah bawa Nabi SAW pergi Masjid Aqsa dulu, supaya orang-orang yang pernah sampai Masjid Aqsa membenarkan apa yang Nabi SAW melalui pada tersebut. Oh, subhanallah, subhanallah. Nabi tak pernah sampai Masjid Aqsa. Itulah Nabi SAW pertama kali sampai. Dan dia cerita sebiji macam mana pernah mereka tengok Masjid Aqsa tu lagu mana. Dan ada pula kafilah dagang tu, Nabi SAW pergi singgah kat mereka tu. Bila mereka cerita betul, Muhammad jumpa kami hari itu. Tuan-tuan, ini memperkukuhkan kepercayaan yang sepatutnya orang musyrik semua pekat beriman dengan Nabi SAW. Maka tidak, bahkan ada di kalangan orang Islam sendiri yang akhirnya kufur kepada Nabi SAW. Sebab siapa tak boleh terima kisah yang berlaku pada Nabi SAW. Yang pertama. Yang kedua, untuk menampakkan hubungan di antara Masjidil Haram dan Baitul Maqdis, nak nampak ada kesinambungannya. Yang keduanya merupakan kiblat kaum muslimin. Tidaklah pengikut para nabi menghadapkan wajah mereka untuk beribadah kecuali ke Baitul Maqdis dan ke Makkah Al-Mukarramah. Sekaligus menunjukkan keutamaan bahawa baginda melihat kedua kiblat dalam satu malam. Nak tunjuk ada hubung kait di antara Masjidil Haram dengan Masjid Al-Aqsa. Kita lah tuan-tuan sekalian, Masjid Al-Aqsa tu diancam dalam ancaman kesian tuan-tuan. Saya pergi sendiri, saya tengok sendiri keadaan orang Islam di sana macam mana. Sedih tuan-tuan. Saya pernah pi waktu tu, saya nak buat program, tajuk program kami Muhammad the Last Messenger. Tajuk yang sepatutnya kami rakamkan 30 episod. Tajuk dia Muhammad utusan terakhir. Tapi bila kami sampai ke Masjid Aqsa, tuan-tuan kami tengok macam mana waktu tu berlaku intifadah kedua, kebangkitan rakyat lawan orang Israel. Saya tengok sendiri tuan-tuan, budak-budak, saya tengok orang syahid. Bawa usung apa semua, buka kubur, saya tengok orang syahid yang 14 tahun tak reput. Saya tengok mata kepala saya sendiri, wangi tak kena nak cerita. Duduk dekat luar tu, kubur kat sini, mereka buka siap, pasal apa nak masuk jenazah baru. Ada pakcik seorang kena tembak. Bila buka-buka jenazah, buka-buka pintu tu, sebab nak masuk jenazah baru, tengok nampak jasad yang dah 14 tahun dah kena bom. Tubuh duduk elok, bukan nampak jasad dia, tak reput. Rambut dia bersikat elok lagi, penuh dengan cuma apa ni, tanah-tanah di tubuh dia. Tuan-tuan saya simak, takjub kita, tak pernah kita tengok. Bau sangat wangi. Saya tengok pula tuan-tuan budak sekolah umur 14 tahun balik sekolah sampai sekat-sekat jalan tang simpang tuan-tuan sekalian simak, kena tembak mati lagu tu je. Mak ayah dia pun duk menangis kat kubur, pasal apa ni, tak ada apa anak saya balik sekolah je kena tembak tuan-tuan. Sebab waktu tu dia sedang membunuh anak-anak umur belasan-belasan tahun. Akhirnya program kami tu daripada tajuknya Muhammad the Last Messenger, Muhammad ujian terakhir tu, tukar pasal cerita pasal Palestin tu saja. Sedih tuan-tuan tengok macam mana mereka dihalau daripada rumah-rumah mereka. Macam mana rumah-rumah mereka dirampas tuan-tuan. Bangun pagi-pagi tengok rumah yang duduk elok-elok, depan rumah tu ada kontena, ada apa ni, kabin. Kata pasal apa ni, kabin siapa ni? Kabin ni orang Yahudi punya. Pasal apa? Buah di depan rumah saya. Pergi report dekat polis. Polis tu kata apa? Tu orang Yahudi tu claim tanah yang hang duduk tu dia punya.
Dia kata saya duduk sini dah beranak pinak dah berapa puluh tahun daripada mak ayah saya dulu duduk kat sini. Macam mana dia boleh claim, kata saya tak tahu. Dia hantar dia report kat polis, kata hang duduk kat tanah dia. Lepas tu masuk mahkamah fight, tuan-tuan boleh bayanglah apa yang akan berlaku lepas pada tu. Orang dia halau keluar pada rumah dia, tuan-tuan sekalian, subhanallah, subhanallah, dibina satu tembok yang sangat tinggi, tuan-tuan, 10 meter tinggi dia. Atas tu pula ada rawit besi lagi. Tembok yang peluru pun tak boleh nak tembus. Peluru bom pun tak boleh nak pecah. Tuan-tuan, dan dia kepung kawasan tu. Kalau kulim ni kepung keliling kulim ni, hang pakai pilah kereta besar lagu mana pun hang boleh pusing dalam ni lah. Orang sakit hospital duduk di luar tembok tu, lepas tahan kat pintu tu sampai mati kat depan pintu tu. Budak balik sekolah, tuan-tuan, dia kata ada senjata, suruh buka tudung. Dia tak mau buka tudung, tembak mati tang tu, umur 18 tahun. Seorang makcik balik daripada pasar beli barang nak masak tengah hari, duduk dalam beg, tuan-tuan, berhenti dekat Masjid Syamat, dekat stesen taksi. Umur 33 tahun, anak dua orang, muslimat. Kemudian bila duduk kat situ, tuan-tuan sekalian, sebab polis mai. Polis kata dia ada senjata dalam beg dah. Kata buka, ambil beg, ambil senjata dalam beg. Dia kata mana ada, tak ada, kata tu dalam beg tu. Waktu dia seluk nak buka beg dia tu, dia pun tembak dia. 10 tentera tembak dia. Nak simak, kata ni nak ambil senjata dalam beg, wahai tak ada apa pun dalam beg dia. Saja nak tembak. Geram, tuan-tuan, sakit hati Ustaz Ismail. Sebab tu waktu tu saya happy, saya balik, saya tak boleh tengok orang makan di tempat yang ada kaitan dengan Israel. Kita ni kadang-kadang kita punya sensitivity tak ada. Orang kata boikot barang Israel, boikot, jangan boikot. Beratok macam tu lah pergi makan, tuan-tuan. Oh, geram kita. Orang ni tak ada perasaan langsung lah. So Qadawi kata, kamu beli satu barang RM1, kamu beli barang Israel seolah macam kamu beli satu peluru tembak saudara kamu. Kita tak berasa apa, pasal tak kena tu bukan anak bina kita. Tak kena bukan ahli keluarga kita. Kita tak berasa apa, walhal dia saudara se-Islam kita. Bila kita nak berasa? Bila mak ayah kita kena. Faham tak ni, Azimat? Ada hubung kait dia. Maka tuan-tuan, boikot barang Israel ni bukan sekejap, dia berterusan. Selagi mereka tak tumbang, selagi itulah kita kena boikot. Tu yang kita mampu kita buat. Lah ni tuan-tuan tengok orang-orang sahabat-sahabat kita di Gaza. Dia bom tiap-tiap hari, tuan-tuan. Tidur malam, pukul 8 malam start bom. Nak lari mana? Keliling tembok. Nak keluar tak boleh, nak keluar ikut laut tu kat sana tu, tentera-tentera duduk tunggu. Ni keliling ni tembok, nak keluar tembok tak boleh. Duduk dekat alam tu, nak lari mana? Bom boleh main tang ni, bom boleh pitang tu, bom boleh main tang ni. Duduk di rumah, duduk. Muslimat pakai tudung siap-siap. Malam-malam tidur pakai tudung. Pasal apa? Takut nanti kalau kena bom bangkit esok ni, dia duduk dalam keadaan tutup aurat. Tuan-tuan boleh bayang tak? Tuan-tuan, subhanallah. Maka tuan-tuan, nak kata apa? Nak bagi gambaran dekat kita, Baitul Maqdis dengan Masjid Aqsa, Baitul Maqdis dan Masjid Haram itu ada hubung kaitnya. Kita kena ambil berat dan ambil peranan. Jangan sampai dia luput daripada ingatan kita. Dan yang ketiga, untuk menampakkan keutamaan Nabi SAW dibandingkan dengan para Nabi yang lain, baginda berjumpa dengan mereka di Baitul Maqdis, lalu baginda solat mengimami mereka. Salat semak, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Akhirnya faedah daripada kisah tersebut, kisah Isra' Mi'raj termasuk tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, peristiwa ini juga menunjukkan keutamaan Nabi SAW ke atas seluruh para Nabi dan Rasul alaihi wasallam. Yang ketiga, peristiwa yang agung ini menunjukkan keimanan para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka meyakini kebenaran berita tentang kisah ini, tidak sebagaimana perbuatan orang-orang kafir Quraisy yang menentang ataupun menolak peristiwa yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebut sebagai ujian keimanan. Kemudian tuan-tuan sekalian, apa yang kita kongsi pada malam ini jadi manfaat bagi kita. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap andai penyampaian saya tidak memenuhi daripada hajat pihak penganjur, dan mudah-mudahan ini manfaat bagi kita seluruhnya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fi din wa alimna ta'wil waj'alna min ibadika salihin wa hdina siratika al-mustaqim. Allahumma arna haqqa haqqan warzuqna tiba'ah nabatila batila warzuqna shinabah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustazah Abdul Bakar atas ceramah yang disampaikan.